Museum Taman Prasasti, didirikan pada tahun 1975 di bekas pemakaman Belanda. Awalnya dibuat untuk menyimpan nisan dan peninggalan sejarah dari pemakaman tersebut, namun kini museum ini memiliki koleksi berbagai artefak sejarah seperti nisan, prasasti, dan arka. Meskipun tidak lagi digunakan sebagai pemakaman umum, museum ini menjelaskan bagaimana sejarah pemakaman kolonial di Indonesia.